Selamat datang di channel Deva Trip. Nah, sekarang kita ada di Thailand, tapi bohong, kita ada di Surabaya. Kesempatan kali ini kita akan review Daneswara Holistic Unique Homestay. Oke, Daneswara Homestay ini letaknya di daerah Jemur Sari ya, teman-teman, di Surabaya. Kita sampai sini udah malam nih. Kita coba ya lihat di dalam seperti apa situasinya. Kayaknya unik. Jadi kita udah check-in. Nah, sekarang kita dapat di kamar Inula lantai 2. Yuk, kita masuk. Wow. Simpel ya, simpel banget. Emang namanya juga homestay, jadi emang berasa feels like home. Ada tempat tidur. Nah, di sini ada lesehan gitu. Mungkin buat yoga. Buat yoga apa? Buat nonton TV tuh. Oke. Jadi gini ya teman-teman, kamarnya nggak terlalu luas. Kesan pertama kita masuk ke kamar ini tuh bau kayu. Jadi sepertinya khas-khas bau hotel yang lama gitu loh. Untuk kasurnya besar. Gini aja sih si kamarnya tuh. Tuh. Ya khas-khas homestay atau guest house gitulah ya. Intinya nggak terlalu besar. Terus ada lemari di sini. Pastinya ada air minum. Oke, standarnya kayu, ada obat nyamuk, lemarinya jadul, ini mejanya ada telepon, tisu, AC-nya semi-semi jadul. Oke ya, cuma gitu aja sih. Nah tapi tunggu dulu, ada yang ini belum ada nih. Pintu apa itu? Pintu apa? Pintu ajaib. Oh, kamar mandi. Sini kamar mandinya. Kecil. Udah ini. Shower. Kamar mandi udah modern, oke. Ada anduk. Tidak disediakan amenities.
tapi sudah okay. Ada sabun dan sampo. Oh, di sini di sabun sama sampunya saya ya. Tapi enggak ada sikat gigi ya? Untungnya kita bawa. Ya. Oke, okay, jadi ini sekilas room tour-nya karena kita nyampe di sini malam. Kita coba ini ya. Homestay tournya besok ya. Ini udah malam, besok pagi kita coba. Oke? Okay? Sekarang kita mau beres-beres dulu. Sampai ketemu besok. Oke. Sekarang udah siang ya. Seperti janjiku kemarin, teman-teman. Mau review apa hotel tournya siang ya, karena semalam udah nyampainya udah malam, udah gelap. Gak enak kan kalau reviewnya gelap. Oke? Okay? Ini dimulai dari depan nih. Ini yang jadi ikonnya Daneshwara Homestay. Ada tulisan Daneshwara Holistic Unique Homestay. Tuh, ini dari depan. Lokasinya Daneshwara ini ada di tengah-tengah perumahan itu loh. Jadi emang rasanya homey banget. Tempat parkir mobil cuma bisa nampung 3. Kalau motor lumayan lah ya, mungkin 10 bisa. Oke, jadi habis dari parkiran tuh masuk. Ini untuk smoking areanya di depan. Sini. Sama situ. Oke. Kita masuk ya.
Technical Trip. Ini udah menjelang jamnya check out, udah hampir jam 12. Seperti biasa kalau kita habis stay gitu, sekarang waktunya summary review. Iya. Untuk dimulainya dari plus dulu ya atau minus dulu nih? Plus dulu aja. Oke, untuk plusnya homestay ini harganya affordable. Kita dapat di harga 260 ribuan, non breakfast, karena emang kita requestnya nggak tanpa breakfast ya, jadi kita tidak bisa cicipi breakfast di sini. Terus tempatnya karena di sini di dalam perumahan jadinya tenang banget, jauh dari keramaian. Terus apalagi sini tuh nggak ada deposit, jadi apakah namanya konsepnya homestay gitu ya apa gimana, kurang paham, tapi jelas nggak ada deposit dan gampang banget check-innya. Itu udah langsung aja masuk, dianterin lagi ke depan kamarnya. Terus di sini walaupun kesannya itu hotel homestay itu agak lama gitu, tapi kasurnya empuk banget. Enak banget kasurnya. Kasur bandalnya oke banget, itu luar biasa. Terus lagi ini interiornya tuh unik banget. Jadi kesan-kesan Thailand sama Indianya dapet, karena banyak patung-patung, warna-warni yang khas India gitu ya. Terus ya itu begitu masuk homestay ini dikasih, kayaknya mereka ngasih aroma terapi gitu loh. Jadi wangi enak banget, dan background lagunya tuh lagu yang bikin tenangin banget gitu. Menenangkan hati dan pikiran. Dan sekarang minusnya. Ya minusnya tempat parkirnya kecil sekali, jadi agak kesulitan ya kalau lagi full gitu. Terus dan amenities. Nah, mungkin kita nggak tahu ya standar di homestay apa tidak ada sikat gigi atau tidak ada sandal, dan kita tidak temukan di sini. Terus juga apa lagi ya? Jadi cuma ada sabun dan sampo aja, tapi sama handuk tersedia. Yang nggak ada sandal hotel sama sikat gigi sama pasta giginya nggak ada. Tapi untung kita bawa, jadi nggak ada masalah. Itu aja sih. Atau mungkin memang standarnya homestay seperti itu, kita kurang paham ya. Parkirannya juga, terutama untuk mobil. Mobil cuma bisa muat 3 mobil. Kalau motor mungkin masih bisa, mungkin 10 gitu. Karena lokasinya di tengah perumahan. Itu aja sih. Itu aja ya. Dengan harga 260 ribuan seperti ini sih. Ya kalau mau staycation dengan suasana yang baru, unik sih, boleh dicoba. Dan kamu yang praktisi yoga pasti senang banget kesini, banyak banyak sekali buku-buku tentang yoga, terus hiasan-hiasannya juga tentang yoga gitu, jadi kayaknya pasti senang. Gitu. Okay. Sekian review dari Deval Trip. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Bagikan ke semua teman-teman kalian supaya kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.